Warning, spotted a fool. Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Omega Legends lagi. Kali ini guys, saya mau nge-review hero yang nggak bisa didapatkan secara gratis ya, tapi kalau skinnya bisa. Hero-nya itu ada dua guys. Kita cek ya, ini ada Hulk sama Zero. Jadi kan tinggal pilih aja mau beli yang mana. Harganya lumayan mahal, hampir 38.000. Lebih mahal hero di Mobile Legends yang harga 32.000 guys. Saya mau belinya yang ini guys, si Hulk. Ability-nya nih guys, saya bacakan aja ya. Ability pasifnya, sementara memasuki kondisi statis ketika jatuh. Nah, saya nggak tahu tuh guys, gunanya gimana tuh. Kalau yang saya baca sih ya, masukin kondisi statis ketika jatuh, berarti dia imun kalau pas jatuh. Kemungkinan gitu. Habis itu, nol presence. Memasuki kondisi statis di mana kamu tak bisa menyerang atau terima damage, kamu akan keluar dari kondisi ketika pakai skill ini lagi. Nah, ini imun beneran guys. Jadi kita pakai imun, tapi nggak bisa nembak. Jadi harus lari sejauh mungkin ya. Karena skill yang pertama dia ini ya untuk kabur-kaburan aja. Kalau sudah kepepet banget, misalnya kita nih ikut war, udah kedesak banget, pakai aja nih skill null presence-nya. Habis itu yang skill kedua, possessive, menandai lokasi terkinimu, sentuh ability lagi untuk teleportase ke lokasi ini dan pulihkan HP serta shield ke status semua ketika di lokasi tertanda. Kamu juga akan, waduh, statusnya kurang lengkap, dan ini kayak Hayabusa modelnya guys. Jadi bisa teleportase. Misalnya kita udah nandain nih ya, kita dikejar ke situ, kita bisa balik ke tempat posisi awal kita naro tandanya. Tapi nggak tahu ada durasi atau enggaknya. Mending kita langsung beli aja hero-nya di shop hero. Nah, ini harganya ya guys, 37.600. Lumayan mahal. Mau beli pakai koin 188, mau pakai uang 37.600. Langsung aja kita beli. Oke. Sudah. Sama kalau beli hero guys, jangan lupa ya yang ya kosmetiknya didandanin. Ini skin dapat dari 7 hari login. Yang ini dari gacha nonton iklan 20 kali setiap harinya. Ini juga pernah dapatkan. Saya sih pakainya yang aja. Apa ini? Ini kah? Ini deh. Kayaknya mantep. Nih. Emojinya nggak usah. Saya punya ya emoji baru. Kita tandain dulu. Oke. Langsung saya cari dulu ya player di lobbynya. Teman kita di Sultan guys, dia udah isi cash sebesar 300 poin emas. Yang sebelah kanan ya, yang ini player gratisan kayak gua juga. Kenapa saya ngambil jalur aman? Supaya apa ya? Supaya tidak minus. Minusnya itu lumayan banyak ya kalau sudah di peringkat-peringkat tinggi. Kalau 30-an ke atas tuh 30-an 2900 ke atas minusnya 30-an. Sama kalau kalian main di sini nih tergantung usernya aja lagi ya. Kalau saya player shotgun guys, jadi akan harus dapat shotgun impian. Kita dapat spektor sama AWM. Sengaja saya turun di sini nih ya, karena jarang banget dilirik guys kalau di map, jarang banget dilirik.
ada yang atas lumayan. Waduh, sudah guys. Susahnya di game ini kalau manjat tebing sama manjat yang normal itu rada ribet. Nomor satu kejauhan. Ya, tapi pasti ketemu kok, santai aja. Dapat senjata favorit gua, cuy! Langsung yang ungu, apa enggak? Well, gak usah dipungut guys, itu isinya sampah. Emang sih ada uangnya guys, cuman 75 biasanya guys kalau kayak gitu. Jadi gak usah terlalu diperhatiin. Lain player real, nah itu baru isinya kaya guys. Kaya. Kita udah 36, kita upgrade dulu shotgun gua, shotgun andalan. Kemana kita? Mana kita? Kita bun, ayo go. Mana? Lumayan 2 kill. Sorry guys, tadi kabelnya error. Kabel error tuh udahlah, susah banget. Wih. Ya, saya kalau main nggak terlalu cocok guys untuk senjata yang SMG-SMG gitu. Kalau di CODM aja biasa main pakai apa guys senjatanya? Senjata SMG juga sih, tapi karena sering di nerf dan mainnya juga sering solo, jadi ya pensi aja sudah. Ada game Battle Royale baru, coba-coba aja nih guys. Kalau season 3-nya rame, mungkin ada video next lagi guys. Kalau perlu kan mau mabar dengan saya, bisa di add ya guys nama saya atau ID saya, nanti saya lihatkan ya di akhir video atau nanti di awalan lah saya tuliskan ID-nya. Musuhnya sisa 17 guys. Tim kita masih utuh. Waduh. Warning, incoming bombardment. Oh ya kan ada durasinya. Oh, tapi cooldownnya lumayan ya guys, 17 detik kan. Fool.
Nggak dapat lagi guys, gagal pelurunya sedikit banget. Cuman berapa ini? 27. Oke, kita maju. Waduh, naik tebingnya susah banget. Kita masih bisa selamat. Masih bisa selamat, cuy. Lumayan, 4 kill. Aku kasih hidup kamu, cuy. Please, please, please. Oke, kita masih mencari musuhnya yang sisa satu. Satu lagi. Teman gue niat banget guys ngambil dropboxnya. Apa yang diambil? Mencari, mencari. Waduh, kayaknya dia di sana, guys. Langsung nyerong. Sama nih untungnya ya, untungnya kita kalau manjat tebing nggak berdarah. Teman kita ternodai, saudara-saudara. Gas, gas, gas kuy, gas kuy. Tenang kita ini, tenang aja. Tuh kan, baru dibilang. Yuk, main lagi. Naiknya 28.
Pemilihnya Excel 17, silvernya nambah 581, lumayan. Damage kita 1100 guys, paling tinggi walaupun nggak star sih ya, kalah kill sama teman sendiri. I am ready. Nah, saya mau kasih tau guys, di hero, di karir, nah ini jangan lupa guys, di up ya, tapi biayanya lumayan tebal. Sama, ini ID saya ya, kalian lihat sendiri, 95604 4284. Jadi kalau mau di add ya, di add.